menyadari akan kepentingan pendidikan teknikal dan vokasional di dalam memaju pertumbuhan ekonomi, kerajaan begitu optimis dalam mencapai sasaran menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Pelbagai perancangan dan usaha telah dilaksanakan bagi memperkasa dan mengupaya kualiti program dan institusi TVET dalam merealisasikan visi ke arah negara berpendapatan tinggi. SIAST merupakan pusat latihan tenaga pengajar berkemahiran tinggi yang diamanah untuk mengeluarkan dan meningkatkan kemahiran tenaga pengajar dari pelbagai agensi latihan kemahiran. Dalam memastikan visi dan misi tercapai, SIAST mempunyai 7 program dan bahagian utama. Dengan pengalaman melebihi 30 tahun, SIAST mempunyai kepakaran dan kemampuan bagi menjalankan kursus-kursus teknik mengajar dan kursus-kursus teknikal dalam bidang kemahiran di peringkat negara dan antarabangsa. Penawaran program utama Pegawai Latihan Vokasional atau Vocational Training Officer, VTO, kepada seluruh tenaga pengajar dari pelbagai agensi latihan kemahiran diperluaskan lagi dengan program Vocational Training Executive, VTE, dan Vocational Training Manager, VTM, bagi mengiktiraf tenaga pengajar berkemahiran. SIAST menawarkan latihan tenaga pengajar dalam bidang-bidang kemahiran teknikal otomotif, elektronik, mekatronik, pengeluaran, kimpalan, dan komputer. Kursus dijalankan secara sepenuh masa atau secara modular dan customized jangka pendek. Teknologi dan kemudahan latihan teknikal yang ada di SIAST dipastikan agar selari dengan perkembangan teknologi untuk tenaga pengajar kemahiran, pekerja sektor industri dan sektor awam. SIAST juga berpengalaman menganjurkan kursus-kursus pembangunan fasilitator bagi pembangunan manual latihan dan pembangunan standar pembelajaran. SIAST diberi tanggungjawab melatih personel-personel yang terlibat dalam Sistem Latihan Dual Nasional atau SLDN. SIAST juga bertanggungjawab merancang dan melaksanakan kursus induksi pentauliahan dan program pembangunan dan pemantapan serta penilaian pembaharuan personel persijilan kemahiran Malaysia. SIAST bertindak memperakukan personel dan pakar melalui perakuan pengiktirafan kelayakan sebagai personel pentauliahan atau PPKSPP dan Direktori Pakar Industri Negara, DIPIN. SIAST sentiasa melibatkan diri dalam program-program latihan di peringkat antarabangsa. Penglibatan ini adalah penting bagi membentuk rangkaian dengan negara-negara serantau, negara-negara maju dan negara-negara sedang membangun untuk meningkatkan lagi mutu dan kualiti pendidikan teknikal dan vokasional. Dengan kebolehan dan pengalaman barisan pengajar dan kaki tangan, SIAST diberi kepercayaan untuk menganjurkan pertandingan kemahiran pada setiap tahun. Selain daripada itu, SIAST juga menjadi lokasi pertandingan kemahiran Panasonic Malaysia dan pertandingan Abilimpics Anjuran Bersama Majlis Pemilihan Malaysia. Bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan, SIAST telah ditauliahkan dengan persijilan MS ISO 9001:2008 dan juga persijilan Sistem Pengurusan Persekitaran Berkualiti QE atau Quality Environment FIES. Pihak pengurusan SIAST memandang serius terhadap produktiviti dengan menggalakkan amalan kebersihan, keselamatan dan persekitaran kerja yang lebih kondusif. SIAST mengembangkan perkhidmatan ke seluruh negara dengan menubuhkan kampus satelit SIAST atau lebih dikenali sebagai SIAST Satellite Campus atau CSC. SIAST akan kekal megah mengorak langkah, merentasi pelbagai cabaran, komited membawa perubahan dalam pendidikan teknikal dan vokasional,
bagi memenuhi keperluan tenaga pengajar kemahiran yang kompeten serta mampu melatih tenaga kerja berkemahiran tinggi bertaraf dunia, selaras dengan kemajuan negara yang memerlukan perkhidmatan yang lebih cekap, produktif dan inovatif.